Syafruddin Prawira Negara adalah orang yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia dalam bentuk pemerintahan darurat. Syafruddin adalah orang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, ketika ibu kota negara di Yogyakarta dikuasai Belanda. Sementara itu Soekarno dan Hatta juga ditangkap lalu diasingkan ke Pulau Bangka. Lantas negara ini tidak terjadi vacuum of power.